pamer kapal induk terbaru Shandong. Militer China gelar latihan perang terlama selama 11 minggu. Pamer kapal induk terbaru Shandong. Militer China gelar latihan perang terlama selama 11 minggu. Kapal induk terbaru China Shandong seakan tak henti pamer kekuatan militernya. China kembali menggelar latihan militer besar-besaran mulai Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 hingga tanggal 31 Juli tahun 2020 di Pelabuhan Tangshan, Laut Kuning. Latihan ini akan melibat kapal induk terbaru China Shandong, kapal induk pertama buatan China bersamaan dengan pelantikan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk periode kedua. Di bawah Presiden Tsai Ing-wen, Taiwan mesra dengan Amerika Serikat, hal yang dianggap China tabu, karena Taiwan dianggap satu provinsi China yang membangkang. Sebelumnya tanggal 5 Mei tahun 2020, Armada Angkatan Laut China ke-35 menggelar pelatihan penyelamatan kapal yang dibajak dan mengoordinasikan operasi anti pembajakan di Spratly Reef yang disebut sebagai Kepulauan Nansha oleh China, melewati Selat Miyako dan Basi Channel. Menurut Administrasi Keselamatan Maritim China, perairan di lepas pantai Tangshan, Laut Kuning akan terlarang bagi lalu lintas laut mulai Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 hingga tanggal 31 Juli untuk latihan militer. Tangshan berjarak sekitar 200 km, 124 mil, di timur ibu kota Beijing. Kapal dan personel non-militer akan dilarang memasuki area yang ditunjuk untuk latihan, kata pemerintah dalam sebuah pemberitahuan, tanpa mengatakan kapal mana yang bisa mengambil bagian. Pengumuman itu dikeluarkan karena sebagian besar China telah menurunkan kewaspadaan akan pandemi ini, meskipun ada kasus sporadis di timur laut dan Wuhan, tempat penyakit itu pertama kali terdeteksi. Menurut Kementerian Pertahanan China, belum ada kasus C-19 yang dikonfirmasi di antara 2,3 juta anggota Tentara Pembebasan Rakyat militer terbesar di dunia. Namun Tentara China, People's Liberation Army, menunda program rekrutmen musim semi tahunannya hingga Agustus dan mengalihkan beberapa pelatihan ke studi kelas tentang teori militer. Kantor Berita Negara Xinhua melaporkan, Lee mengatakan, peresmian Shandong merupakan hadiah besar untuk memperingati 20 tahun kembalinya Macau ke teritori China. Dia menuturkan, keputusan Xi meresmikan Shandong disanya untuk menekankan pentingnya kapal induk dalam kepentingan geostrategis Beijing. Selain itu, dalam penuturan sumber militer, penempatan Shandong disanya juga bertujuan menangkal Taiwan untuk lepas dari mereka. Selama ini, negeri Panda menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi mereka yang harus segera disatukan. Bahkan dengan kekerasan bila perlu. Karena itu, kapal induk tersebut melewati Selat Taiwan dalam perjalanan mereka kembali ke sana bulan lalu, papar sumber itu. Artikel ini telah tayang di Tribun Tanda Hubung Medan.com dengan judul Pamer Kapal Induk Terbaru Shandong. Militer China gelar latihan perang terlama selama 11 minggu. Sumber https://2/medan.tribunnews.com/2020